Pasca ratusan santri diduga mengalami keracunan massal, Dinas Kesehatan Bondowoso membuka posko kesehatan di lingkungan Ponpes Kauman Al-Hasani Bondowoso. Meski sebagian santri masih dirawat di pelayanan faskes setempat, namun proses belajar mengajar dalam Ponpes berangsur normal. Sementara pihak pesantren sendiri membantah jika anak didiknya keracunan, melainkan adanya kesalahan pola makan. Tim gabungan dari kepolisian dan Dinas Kesehatan telah disiagakan di Pondok Pesantren Kauman Al-Hasani Kelurahan Kota Kulon Bondowoso Rabu pagi. Dengan membuka posko medis darurat di lingkungan pesantren, hal ini mengantisipasi adanya santri yang kembali mengalami gejala keracunan. Sementara tim Inafis Polres Bondowoso bersama Dinas Kesehatan Bondowoso telah mengamankan sampel makanan termasuk sisa sate dan soto untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium. Hal ini guna mengetahui pasti kandungan makanan yang menyebabkan ratusan santri mengalami gejala keracunan. Hingga saat ini sebagian santri masih menjalani perawatan intensif di sejumlah puskesmas dan rumah sakit. Bahkan beberapa santri sudah pulang dijemput keluarganya untuk pemulihan. Kondisi kesehatan alhamdulillah sampai saat ini dilaporkan oleh teman-teman sudah membaik semua. Insya Allah sebagian besar yang dirawat inap akan dipulangkan. Cuma untuk juga sisanya kita masih tunggu update-nya. Untuk penyebabnya masih dalam proses penyelidikan karena sampel bahan makanan itu dibawa ke lab dan masih dalam pengujian. Hingga saat ini suasana pondok pesantren mulai berangsur kondusif. Bahkan kegiatan belajar mengajar berlangsung normal seperti biasanya. Namun pasca dugaan keracunan massal yang dialami para santri, pihak pesantren sendiri membantah jika para santri mengalami keracunan, melainkan adanya kesalahan pola makan serta kondisi yang kurang prima pada santri, sehingga mereka mengalami gejala mirip keracunan. Situasi santri pada kami saat ini berjalan kondusif, kemudian semuanya aman dan terkendali. Dan bisa kita lihat kegiatan santri, mulai dari kajian kitab, pembelajaran, semuanya berjalan sebagaimana biasa, seperti tidak terjadi apapun. Dan hal yang kemarin terjadi, itu perlu kami luruskan kembali bahwa bukan karena keracunan makanan seperti yang diberitakan di beberapa media, tetapi karena dia di pasca kurban kemarin, banyak wali santri, termasuk juga pemotongan kurban di pondok kami, ini yang menyebabkan konsumsi dari santri, barangkali pola makannya tidak teratur. Di samping itu juga ada beberapa makanan yang terlalu pedas, sehingga santri fisiknya tidak adaptasi dengan situasi yang ada. Berdasarkan dari data terakhir Dinas Kesehatan Bondowoso, total sebanyak 125 santri Ponpes Al-Hasani mengalami gejala keracunan dan sempat mendapat perawatan medis. Hingga Rabu siang, 87 santri masih dirawat intensif di sejumlah rumah sakit maupun puskesmas, sehingga sisanya telah diizinkan pulang dan menjalani rawat jalan. Imam Hamdani, News FTV Jember, melaporkan.